السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواء النعم وأعظم نعمه نعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليه القرآن وأنزل إليه في شهر رمضان وعلى آله وصحبه ومن تبئه ونصره وولاه إلى يوم القيام أما بعد حضرة المشايي والعلماء والحبائب الأعزاء والفضلاء فر علم فر حبائب yang kita muliakan, para pejabat sipil TNI Polri, utamanya Bapak Wakil Wali Kota Kota Semarang, Bapak Camat, Camat Semarang Tengah, Bapak Kepala Kelurahan, Kelurahan Johar, yang kita muliakan pula Al Karim wal Mukarrom Akhil Karim fillah Bapak Kyai Haji Hanif Ismail dan seluruh takmir Masjid Agung Semarang yang kita takdimi, kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirah, jamaah semua, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada malam hari ini. Tidak terasa kita masuk pada hari ke-17, di bulan yang mulia ini, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan ampunan serta rahmat Allah. Semoga dengan berkahnya kita kumpul pada malam hari ini, Allah berikan kesempurnaan kepada kita untuk menjalankan siam, tarawih, witir, tadarusul Quran dan zakat fitrah sampai akhir Ramadan nanti. Allahumma amin. Sholawat salam tentu juga tidak akan kita tinggalkan selama hidup. Kita panjatkan untuk junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan kepadanya semoga yang hadir kita semua seluruh keluarga selalu dibersamakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fitni wa dunya wal akhirah Allahumma amin poro rawuh bapak-bapak ibu-ibu poro simbah doyo ingkang minulyo Allah Ta'ala Tidak dosakan menungso Allah menciptakan seluruh manusia Mulai Nabiullah Adam alaihissalam Sampai besok hari terakhir Dunia ini Hari kiamat Kapan waktunya Wallahu alam tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selama ini ramalan-ramalan tentang kiamat meleset terus. Konon dulu terjadi pada tanggal 12, jam 12, bulan 12, tahun 12. Sekarang sudah 2018. Jadi sudah mundur 6 tahun ini, enggak jadi kiamat. seluruh manusia mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti diciptakan oleh Allah tujuannya hanya satu saja tidak lebih hanya satu apa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya Tujuan pokok Allah ciptakan manusia ini termasuk jin, tidak ada kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak yang lain, Allah ciptakan manusia diwajibkan untuk beribadah karena itu tugas paling utama. Maka Allah mengutus memilih para nabi, para rasul, untuk menuntun manusia bagaimana mereka ini melaksanakan tugasnya, yaitu beribadah, karena ibadah ini harus ada tuntunan. Atau ibadah ini, kaifiatul ibadah, kaifiatul taabut, beribadah, menghambakan diri kepada Allah itu harus dengan tuntunan. Tuntunan ini harus ada yang menuntun, maka Allah memilih manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah untuk menuntun manusia, siapa mereka, yaitu al Ambiyah wal mursalin para nabi para rasul untuk menuntun setiap umatnya melaksanakan taabut tugas yang paling utama beribadah kepada Allah namun demikian seluruh nabi dan para rasul menuntun umatnya beribadah itu harus memakai tuntunan. Apa itu tuntunannya? Yaitu wahyu, sehingga seluruh nabi dan seluruh rasul mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala sebagai tuntunan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bapak ibu yang kami muliakan, setiap nabi, setiap rasul mendapatkan wahyu. Wahyunya Allah kepada para nabi dan rasul Yang diberi nama Dan yang masyhur Itu ada empat Yang pertama adalah Zabur Kemudian Taurat Kemudian Injil Dan yang terakhir Al-Quranul Karim Selain empat ini Disebut Soha'if Soha'ifu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul disebut Sohaif. Sohaifu Ibrahim, Sohaifu Ismail, Sohaifu Ishak, dan Sohaif, Sohaif yang lain. Yang diberi nama hanya empat, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Seluruh wahyu Allah sudah tidak ada. Seluruh wahyu Allah sudah tidak ada, kecuali satu, yaitu Al-Quranul Karim. Maka, kalau hari ini kita ingin mencari Taurat, mencari Zabur, mencari Injil. Sudah tidak akan diketemukan, karena masing-masing para nabi yang mendapatkan wahyu ini meninggal, kitabnya ditarik. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Dawud dicabut oleh Allah ditarik dimatikan oleh Allah wahyunya atau kitabnya ditarik pula demikian dengan Nabi Musa demikian pula dengan Nabi Nabi Isa Alisalam sehingga sekarang tidak akan diketemukan yang namanya Injil menurut riwayat Injil itu bahasa asli wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa itu bahasanya itu bahasa Suryani. Namanya lugotnya itu bahasa lugotnya Suryani dan sekarang sudah tidak ada itu bahasa Suryani. Sehingga mohon maaf sekarang yang ada ini bukan Injil tapi Al-Waqdul Qadim wal-Waqdul Jadid perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa Sohaif, Sohaif, Injil, Taurat, Zabur ditarik oleh Allah? Karena seluruh kitab-kitab terdahulu itu disempurnakan oleh Al-Quran sehingga Al-Qur'an itu merupakan wahyu terakhir yang menutup seluruh wahyu sebelumnya. Demikian pula yang diberi wahyu Al-Qur'an itu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga nabi yang terakhir menutup seluruh kenabian dan menutup seluruh kerasulan. Walaupun setelah Nabi Muhammad ini banyak orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sehingga, setelah Nabi Muhammad, sudah tidak akan ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad, sudah tidak ada rasul lagi, karena Nabi Muhammad menutup kenabian sekaligus menutup Kerasulan Walaupun setelah Nabi Muhammad, banyak orang yang mengaku jadi nabi. Waktu Nabi Rasulullah Muhammad SAW masih hidup sudah ada orang yang mengaku Nabi. Namanya Musailimah Al-Kadzab. Namanya baik, Musailimah itu segot tasghir dari muslimah menjadi Musailimah. Fuailah. Dia masuk Islam, sowan kepada Rasulullah, masuk Islam, menyatakan Islam, setelah itu pulang dia. Musailimah itu dari Bani Najd, sekarang menjadi Riyad ibu kota Saudi Arabia, aslinya dari Najd, setelah menghadap Rasulullah ke Madinah, mengaku masuk Islam, pulang dari Madinah, dia mengaku Nabi. Maka oleh Rasulullah diberi julukan al kadzab pembohong besar. Adalah Musailimah al kadzab yang ini oleh para sahabat mau dibunuh tidak boleh Rasulullah melarang keras Musailimah ini dibunuh. Kalau Rasulullah mengizinkan, apa kata sejarah? Rasulullah membunuh musailimah karena takut disaingi. Kalau Rasulullah mengizinkan, tapi tidak boleh. Pada akhirnya, musailimah ini terbunuh waktu khalifah yang kedua, yaitu khalifah uh, Sayyidina Umar ibnul Khattab oleh tangan seorang budak al wasih yang dulu waktu perang Uhud budak ini yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang kami muliakan. Singkat cerita, Musa bin Ma'al yang telah membunuh Hamzah paman Rasulullah waktu perang Uhud kemudian masuk Islam. Menyatakan tobat kepada Rasulullah dia mendaftarkan diri untuk membunuh Musailimah Al-Kadab dilarang oleh Rasulullah. Ini satu ahlak budi pekerti yang luar biasa dari junjungan kita Nabi Muhammad. Tapi akhirnya zaman Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab Musailimah ini terbunuh oleh tombaknya budak namanya al wahsyi setelah masuk Islam menjadi orang merdeka sebagai kafaratul dzunub tombak ini dulu untuk membunuh Sayyidina Hamzah sebelum masuk Islam. Ini sejarah. Setelah Musailimah terbunuh banyak orang-orang yang mengaku nabi. Bahkan di negeri kita tercinta Indonesia baru saja juga ada yang mengaku nabi. Namanya Ahmad Musaddeq dia seorang guru, guru olahraga, olahraga tangkis bulu atau bulu tangkis. Ya. Dia ngaku nabi kemudian ditangkap oleh Pak polisi, diproses pengadilan, dihukum 4 tahun. Jadi ada nabi masuk penjara. Nah. Ini yang hebat nabinya apa? Apa? Pengadilannya. Yang hebat polisinya apa nabinya Jadi ada orang ngaku nabi ditangkap polisi Namanya Ahmad Musodek Setelah dipenjara 4 tahun Dia bebas keluar Setelah bebas keluar dia mendirikan Satu organisasi baru Yang dulu disebut Al-Qiyadah Islamiyah Setelah keluar dari penjara Dia bikin Qiyadah Islamiyah itu menjadi sebuah organisasi baru namanya Gafatar. Gerakan Fajar Nusantara yang dia menjanjikan kepada jamaahnya yang dulu ikut akan dijanjikan sebuah negara yang makmur, yang merdeka, yaitu di Kalimantan. Akhirnya jamaah ini ikut semua ke Kalimantan. Dibangunkan rumah di sana, bercocok tanam, menanam padi, menanam polowijo dan lain sebagainya. Tapi akhirnya diusir oleh lingkungannya karena tanahnya ini nyerobot, tidak dibayar dan tidak dibeli. Maka ini nabinya sekarang entah lari kemana. Yang akhirnya ini menjadi pekerjaan repotnya pemerintah dan masyarakat. Namanya apa tadi? Gavatar. Gerakan fajar Nusantara, bapak ibu yang kami muliakan, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Harus memakai tuntunan, namanya wahyu. Tuntunan harus ada yang menuntun, namanya rasul dan para nabi. Kitab yang terakhir yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini menutup seluruh wahyu, menutup seluruh kitab suci. Nabinya menutup kenabian dan menutup kerasulan. Rasulullah di dalam menuntun umat manusia dengan tuntunan ini dituntun oleh guru besarnya yaitu malaikat malaikat Jibril, Rasulullah menuntun manusia waktu itu, menuntun para sahabat dengan tuntunan Al-Quran. Tuntunan Al-Quran ini ada yang mengajar, ada gurunya, yaitu malaikat. Malaikat Jibril, hasil tuntunan malaikat Jibril ini kemudian diberikan kepada manusia waktu itu, kepada para sahabat. Jibril kepada Nabi Muhammad menghasilkan Al-Quranul Karim yang disebut Bayan Ilahi. Keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ini menimbulkan apa yang disebut Al-Quran atau disebut Bayan Ilahi. Hasil dari tuntunan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad diberikan kepada sahabat. Keterangan-keterangan Nabi Muhammad kepada sahabat disebut bayan nabawi, atau lebih populer disebut sunnah. Sunnah rasul, rasulillah sunnah nabawiyah, sunnah rasulillah, atau disebut hadis dalam bahasa yang lain. Maka Nabi Muhammad menuntun sahabat, keterangan-keterangan Nabi Muhammad kepada sahabat, ini disebut sunnah nabawiyah atau bayan nabawi. Sahabat menuntun kepada para orang-orang yang tidak ketemu Nabi, orang-orang yang ketemu sahabat, namanya tabiin sehingga tabiin ini dituntun oleh sahabat sahabat dari Rasulullah Rasulullah dari malaikat malaikat tabiin adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah keterangan para sahabat terhadap tabiin disebut bayan sahabi keterangan-keterangan sahabat Sahabat Rasulullah banyak, imamnya ada empat, yang kemudian imam empat ini disebut khulafaur rosidi. Rasulullah bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin al mahdiin. Kita umat manusia seluruh dunia kepingin selamat melakukan ibadah taabut kepada Allah harus memegang pedomannya yaitu sunnati sunnahnya Rasulullah dari Al-Quran wa sunnati khulafai rasidin dan sunnah-sunnahnya para khulafai rasidin siapa mereka adalah orang-orang pilihan sahabat-sahabat pilihan yaitu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini menjadi pedoman kita. Sahabat kepada tabiin menghasilkan apa yang disebut bayan sahabi yang hari ini lebih populer dinamakan ijmaus sahabat kesepakatan kesepakatan yang disepakati oleh para sahabat dan para sahabat ini dijamin oleh Rasulullah SAW akan kebenarannya. Karena mereka orang-orang terbaik sepanjang sejarah karena kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Setelah sahabat habis, yang menuntun umat manusia untuk beribadah adalah para tabiin. Tabiin diwulangkan, diajarkan, diwurukkan kepada orang-orang setelah tabiin. Namanya tabi'it tabiin kurun kedua setelah sahabat. Keterangan tabiin tabiin kepada orang-orang setelah mereka menimbulkan apa yang disebut bayan tabi'i. Kalau sekarang lebih populer disebut kias. Kalau tadi sahabat menimbulkan bayan sahabi yang lebih populer disebut apa tabi? Ijma'u sahabah setelah sahabat kemudian tabiin tabiin ini menimbulkan bayan tabi'i yang disebut kias sehingga kita hidup di dunia ini di dalam rangka ta'abud kepada Allah tidak bisa lepas dari empat hal ini yaitu Al-Qur'an As-Sunnah Ijma wal kias Bapak Ibu yang kami muliakan di dalam kita beribadah, berpedoman kepada empat hal ini: empat pokok tujuan untuk, untuk menggapai tujuan kita beribadah kepada Allah. Berpegang kepada empat ini juga oh. harus ada yang menuntun. Siapa mereka yang menuntun? Tentu yang ahli. Siapa mereka yang ahli? Ya, tentu para alim, para... Oh. Sehingga para alim, para ulama ini juga menjadi jaminan. Rasulullah bersabda, Ittabi'ul ulama fa'innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama yang masyhur, ulama yang menjadi pedoman kita, yang diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia ada empat. Siapa beliau? Adalah A'immatul Mujtahidin. Imam-imam yang menjadi mujtahid mutlak, yaitu Imam Syafi'i, yang nanti madhabnya terkenal dengan madhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua adalah madhab Hanafi, yang ketiga madhab Maliki, yang keempat madhab Hambali. Ini seluruh ajaran Al-Quran Ajaran Rasulullah, sunnah Rasul, hadis Rasul, ajaran sahabat diijtihadi oleh empat ulama besar dunia ini yang sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia, yang kemudian golongan yang mengikuti empat itu disebut Ahlus Sunnah Wal. meyakini terhadap Islam ini, orang punya iman ini tidak bisa lepas dari tuntunan ini. Maka orang-orang ini disebut orang yang beragama Islam yang mengikuti akidah Islamiah ala ahli sunnah yang dituntun oleh para ulama. Kita Indonesia ini Mayoritas syafi'i walaupun ada sebagian Maliki, Hambali, Hanafi. Indonesia salah satu empat madhab empat ini salah satunya. Ini Indonesia ini tentram. Indonesia ini ayam tentram. Begitu ada imam yang kelima itu yang jadi geger, jadi rusak pemahamannya, yaitu Imam Samudra. Bener? Oh ini jadi rusak. Orang-orang semacam Imam Samudra inilah yang dia memahami Islam hanya dengan akal pikirannya sendiri. Yang memahami Islam hanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Sehingga kemudian ini menjadi madhab yang madhabnya disebut terorisme atau terorisme. Ibu bapak yang kami muliakan, ada hadis soheh, Rasulullah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu min huma ada dua hal yang dua hal ini adalah sesuatu yang paling utama setelah dua hal ini sudah tidak ada yang lebih la afdala la syai'a afdalu min huma apa dua hal itu yang pertama adalah al-imanu billah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu amalan manusia yang sudah tidak ada di atasnya lagi. Puncak sehingga segala amalan apapun ibadah kita ta'abud kita didasari iman al-imanu billah, iman kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita setelah iman kepada Allah di sunnah wajah umat Islam ini iman kepada malaikat Allah, iman kepada wahyu Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari akhir dan iman akan kodok-kodarnya Allah. Ibu bapak yang kami muliakan, hadirin hadiroh yang kami hormati. Sehingga apapun yang kita lakukan, Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, Harus didasari iman kepada Allah. Sehingga saat kita beribadah, Baik ibadah mahluk, Atau ibadah khairul mahluk, Harus didasari lillahi ta'ala. Leres, Ibu bapak, Milo, kita ngelampakan ibadah di dasari iman sekaligus ibadah menikah ugi badai dadosaken pitulunganipun Allah datang kita kekahipun iman Islam pulau panjenengan amin Allahumma amin sebab tiang menawi sapun boten iman menikah sedaya kesainanipun boten wonten manfaatipun boten ngarsanipun Allah Niki. khoslatani La saya afdalu minhuma. Tidak ada yang melebihi dua hal itu. Kalih perkawis meniko. Setunggal al iman iman. Milo monggo kita sedoyo tansah nyenyuwun datang Allah dipun kekahaken iman Islam kula panjenengan sedoyo. Allahumma termasuk siam niki. Siamu Ramadan. Salah satu tujuan pokok siamu Ramadan adalah memperkuat keimanan kita. Memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. La'an lakum tatakun. Ya yualladina amanu. Kutiba alaikum usiamu. Kutiba alaikum Kama kutiba ala alladina min La'an lakum tatakun. Agar menjadi orang yang takwa. Ukuran takwa ini kenapa? Kenapa? ukuran takwa nih nomor siji yuk minu nabilah leres dalikal kita bula roy bafi hudal lilmut lilmut ukuran mutakin niku sinten sinter Allah di nayuk minu nabil iman dateng kabeh perkara sing go'ib, sing paling go'ib Allah subhanahu wa ta'ala mula kulau jendengan buatan kena nyekro-nyekro nopo nyekron nyekron bahasa Indonesia nih, nopo ke Hanif, nyekron nyekron niku menyekra nyekra, buatan kan nyekron no. nyekron gusti Allah di kabeh makhluk, buatan sakit, Allah niku mukhalafatu lil hawa tisi. Sing penting kula jenengan niki iman. Aman tu bila yuk minu nabil. Apa menekok kok mbayangke Gusti Allah? Wong mbayangke nyawa wae ora iso kok. Ayo sing rawuh teng ngriki niki. Sing nate preso yang pernah melihat nyawanya sendiri, ngacung. Saya akan merguru. Mangke nek iso hasil nyuwun gaji pinten tak gaji, 50 juta tak bayar. Bu ngek rada de dhuwit niki dina. <laughs> Bu ngek. Apa meneh kok mbayangke Allah. Wong dhewe nyawang nyawane dhewe sing dhewe diparingi ora iso Ayo nyawane niki nyawa lanang karo nyawa wedok nggedane Ayo. Nyawa nom karo nyawa tuwa. Nggih, Bu. Nyawa niku rupane kaya apa? Hai nyowon iku boote se Hai nyowon iku maggon neng dimbiyan kayakk jenengan dereng di cetak ya yeah. Bapak ibu durung nikah jenengan iku jeladrenane durung ngon Hai yeah. terus Bapak Ibu jenengan nikah melakukan muaarohmula Abah melakukan hubungan suami istri kemudian Allah jad, jadikan janin janin setelah 120 hari diberi nyawa sebelum itu nyawanya dimana? di mana sing pundi nyawane ling leboke ke piye nggih betul sok mangsane metu ya ke mak jendit wong mati Nek obah medeni, ya wong tua barang. Nggih mboten. Iku sok le metu piye nyawane? Engko nek metu manggone ning ndi? Niki. Niki supaya awake dhewe kabeh niki iman dateng Gusti Allah. Mula nyawa niku sirun, min asrorillah, Wa yas'aluna ka anir min amri rabbi wa ma min minal ilmi illa supaya iman datang Allah. Ora usah nyekro-nyekro. nyekro-nyekro nyawa ciptaan Allah wae ora iso. Lu napa malih nyawa, Bu? Rasa wae dhewe niku ora iso kok ndeleng rupane rasa. Rasa. Rasa niku ora ana warna-warna pahit, rasa kecut, rasa sepoh Nggih toh? Padha-padha asin, nasine uyah karo asine upil bedane piye? Oh niku. ana jenis wedang telu niki. Rasane mesti beda. Ning bisa ni bedake nek <coughs> Alhamdulillah. Rasane legi khas teh. Tapi rupane kaya apa legi niku? Ayo. Rupane legi kaya apa? Apa putih? Mboten mesti. Putih ora mesti legi. Jajan niku jil babe bae niku dilat. Keporo bajin niku. Nggih mboten. Niki putih niki. Bening. Rasane kaya apa? Rasane ora ana. Ora ana niku ya rasa. Rasane apa? Ora ana. Ora ana apa? Ya ora ana rasane. Dadi ora ana rasane kuwi rasa. Ora ana rasane kuwi rasa. Nggih mboten. apa rupane? Wallahu. Mula kula njenengan sing paling penting niku zalikal kitabul ra'ib bi hudal lilmuttaqin ukurane muttaqin yu'minu nabil aman tu bila. Oh, niki nomor sisi. Nomor loro romu takiniku, wayuki mu ukurane. Mulok ku dengan urip nang alam dunyo sebagai bentuk taabut puncak taabut puncak ibadah dengan Allah niku Sholat. Milo sholat niku orang so ditinggal kecuali sing dua udur sing dui udur niku wong wadon, nek wong lanang gak duwe Udur udure wong wadon niku head, head niku, kodratipun wong wadon sing normal nih okay? head, tapi nek baik ini nih 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 Oh nih 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 Nomor loro nifas. Nifas niku Adamu alladhi yahruju nih nih niku alasan wong wedok ora kena salat sebab nopo waktu head waktu nifas niku waktu wong wedok kenek cobaan rupane najis tapi le ora salat iku oleh ganjaran sebab oleh ora salat taat neng dawi gusti Allah berbahagialah ibu-ibu sing ijek head ora salat boten kenek salat boten kenek maca Quran, ora kenek maro masjid. Niku oleh ganjaran kabeh sebab oleh nglakoni niku krana nderek dawuh Rasulullah, nderek syariaté Rasulullah. Taat dateng perintahé Gusti Allah. Bu kok ora poso nembe mana, Nggih. nembe baran nopo wau nifas ora salat ora poso ning ora salat oleh ganjaran le ora poso oleh ganjaran sebab derek taat dateng dawe gusti Allah cuma nek poso wajib wajib nyarutan nek salat mboten Pak sak lintunipun menika mboten wonten alasan ninggalaken salat Kalau ditang letih gus, Wang nek poso tapi gak salat biye. Ya pasalnya ya oleh ganjaran, Neng sholatnya orang sholat, ya doso. Pasalnya oleh ganjaran, Tapi tetap oleh dosa Dosanya apa? Oleh orang sholat. Gus sholat, neng orang poso, Sholatnya oleh ganjaran, Orang poso tetap doso. Ibu bapak engkang kita beli agen, Ini kan nomor kali, Ukuran takwa, Nomor tiga ukuran takwa menikah wa mimma razaqnahum hum Oh niki Pak. Pon niki nomor telu. Nomor papat walladzina yu'minuna bima unzila um ilaika. Iman datang nopo mawon sing diparingaken dateng Kanjeng Nabi Muhammad wa ma unzila um min qablik. Lan opo wae sing diparingke marang nabi-nabi sak durunge kanjeng nabi Zabur, Taurat, Injil. Awake dhewe kula jenengan kita semua wajib iman walaupun tidak wajib mengetahui. Jadi ada sesuatu yang wajib diimani walaupun tidak harus diketahui. Niki, Pak. Wabil akhiratihum kenapa kaget nek nah, alhamdulillah tandane nek sing kaget iki ora budheg sing ora kaget rada Awa dhewe ukuran mutakiniku iman percaya anane dina akhirat ulaika ala hudam mirbihim wa ulaika humul muf termasuk puasa ini menuntun kita semua untuk menyempurnakan enam hal ini. Yuk minu nabil wa yukimu no sholata wa mimma razaknahum yung fikun, engkang wonten bulan Ramadan menikah kita kata-kata akan sotakoh infak maki puncae bayar bayar zakat. Kororawo bab zakat niki menjadi perdebatan, Pak. Kalau matur ya Hanif. Nek coro madhab syafi'i, zakat fitrah menikoh boten kena diganti nganggo duit. Tidak bisa diganti dengan uang. Zakat fitrah itu harus dengan kutil balat. Apa itu kutil balat? Kutil balat adalah makanan pokok kita umum Indonesia ini khususnya Jawa itu rata-rata masyarakatnya makanan pokoknya adalah beras. Beras itu kalau ditanya menjadi nasi kalau lembut namanya bubur. Gimana? Niki makanan pokok ini menurut Madzhab Syafi'i zakat fitrah itu tidak boleh diganti dengan uang. Ini zakat fitrah. Yang boleh dengan uang adalah selain zakat fitrah. Niki safi Yang memperbolehkan diganti dengan uang niku Madhab Hanafi. Tapi kita ini mayoritas tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti orang Indonesia khususnya Umumnya Asia, umum lagi Asia Tenggara, umumnya Asia. Ini mayoritas Madhabi pun Madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris as-Syafi'i. anhu. Lan jumhurul ulama kebanyakan ulama Syukair Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Ghazali yang sedaya imam A'imah, A'imah, Al-Alamah, ini mayoritas dari syafi'i yang dalam ibadah Ibn, termasuk oleh menunaikan zakat fitrah. Ini saya ibu-ibu bapak-bapak menikah dados perhatasan kita sedaya, supaya mantap. Ini juga diganti nganggo dua, Al-Hurudz min Al-Khilaf, ini juga yang utama, yaa. Sebab nek nggo duit niku terus ukurannya beda-beda, Pak. Niki sing diputus kali Kementerian Agama dan MUI Majelis Ulama Indonesia niku kalau diganti uang ukurannya 36 ribu. 36 ribu kalau diganti dengan uang, Pak. Padahal ono beras yang regane luwih murah. Ono sing 20.000, ono sing 20.000, ono sing 18.000, leres? Leres? maka akan lebih utama, lebih afdol dengan beras. Ukuran beras, ukuran minimal adalah dua setengah kilo. Tapi Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia memutuskan agar lebih mantap ditambah dua on menjadi 2,7 on. Nek punjul luwe HP daripada kurang. niki Ibu bapak engkang kita mulyaken. Maka di dalam bulan Ramadan seluruh aktivitas yang kita lakukan yang paling utama adalah takwiyatul iman, ngukuhno iman Islam kula panjenengan sedaya. Nggih mboten? Nyatane nek awan awake dhewe ora muka Kita tidak berbuka pada siang hari. Sebab apa? Merasa batal puasanya. Karena ada yang melihat. Siapa yang melihat sing mirsani? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini nomor siji. Nomor loro. Khoslatani la a min huma. Sing nomor kali. An-naf'u lil muslimin memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Pak. Monggo di dalam bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang barokah, di mana orang sholat atau melakukan ibadah wajib digandakan 70 derajatnya. Derajatnya digandakan 70. Orang beribadah sunat Diberi pahala seperti ibadah wajib, ini satu kesempatan yang luar biasa untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada sesama kita, umat Islam. Apapun, apalagi kita akan masuk bulan, napa? sawal, di saat orang-orang melakukan silaturahim, membangun persaudaraan, memperkuat persatuan, memberikan manfaat kepada orang lain. Ini pahalanya tidak ada yang bisa melampaui yang kedua. Setelah iman, setelah iman pekerjaan yang paling mulia adalah anf u -lil mus limin Oh, Eh bu nyuwun saya tuntunanipun kanjeng Nabi Muhammad SAW, tuntunanipun Al-Quran, Alquran, niku satu ayat pun tidak ada satu dawuh pun dari kanjeng Nabi yang dawuh itu mencelakakan diri sendiri atau orang-orang lain. Orang, ah, Betul, wonten Mula Dewi niki masa Allah coba nih umat Islam ada orang-orang yang mengaku atas nama Islam mengaku jihad visabilillah tapi melakukan tindakan yang merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Ini pekerjaan dosa yang besar. Nopo malih bunuh bunuh bu bu boten wonten alasan apapun nopo mawon engkang marengaken ngolehaken memperbolehkan orang melakukan bunuh diri apapun alasannya wala tak dulu ang fusaku pun Allah wala tak lan ojo mateni kabeh ang fusakum ing piro-piro awakmu kabeh Janganlah bunuh kau dirimu sendiri, jangan kau bunuh. Wala taktul Niki. Ayatipun. Nomor kali ayatipun wala tulku bi aidikum Jangan kau timpakan kamu tangan-tangan kamu untuk melakukan keru kerusakan, kehancuran. Mila mboten pareng. Alasan apapun untuk melakukan bunuh diri. Terus tiang menawi sampun bunuh diri kira arep tobat piye? Dos pundi anggenipun badhe tobat? Dos pundi? Bagaimana dia akan tobat? Dia melakukan dosa besar itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nek sing ijah cilik dijak ngebom, Burung balek urung duit dosa. Dia korban keyakinan sesat orang tuanya. Dia korban keyakinan yang rusak orang tuanya. Tapi yang rusak yang akan mendapatkan ada besar adalah orang tuanya itu. Yang ngajak anak-anaknya untuk melakukan kesesatan-kesesatan. Na'udzubillah -kesesatan. ming dalikun. Betul kalau ada orang berfatwa apakah kiai dia, apakah ustadz dia, apakah dokter dia, apakah insinyur dia, apapun dia. Sudah memperbolehkan orang melakukan bunuh diri, Niki termasuk orang yang dolun mudilun. Orang yang sesat sekaligus menyesatkan. Naudzubillah ming, hati-hati. Apa menekor korban ini? podo podo wong Islam, ye, wong ora, wong non Muslim mawon sing ora ganggu boten kenging kok. kanjeng Nabi Muhammad SAW diponutus kali Allah wonten Mekah dalam situasi masyarakat Mekah adalah masyarakat jahiliyah, orang kafir kafir. Kenapa waktu itu Rasulullah tidak langsung minta untuk dibunuh semua? Wong Rasulullah ni kudungan nih, kudunga nih. Betul kaya kulon jenengan. Sak nyune dituruti kali Allah. Walah saufa yu'tika robbuka fatardo. Wadduha wal layl idha saja. Ma wadda'aka robbuka umakola. Ula la akhiratu khairu laka minal ula. Walah saufa yu'tika fatardo. Oh ini ku Quran. Walah saufa yu'ti. Lan. Niki coro santri mbah. Walah saufa yu'ti lan demi yekti temen-temen arep paring wala saufa Sri ka Muhammad sapa buka pangeranmu Allah fatardo Sampai kowe oli apapun yang diminta oleh Rasulullah pasti akan diberi niki pun Allah wala saufa yuktika fatardo lu waktu niku kok kanjeng nabi ora Orang nyuwun wong kafir sing musuhi panjeng nabi wong kafir sing mengancam bunuh kanjeng nabi untuk dibunuh saja tidak dilakukan itu karena nopo sebab kanjeng nabi diutus bukan untuk itu tapi rahmatan lil alamin ini kita monggo lewat majelis menigo ngiling akan awak lan panjenengan stoyo bapak-bapak ibu-ibu niki Dewe olahe ibadah ning Allah, olahe ta'ab ning Allah niku kudu nganggo tuntunan. Tuntunan niku kuduono ana sing kudu sing nuntun. Sing nuntun sapa? Nggih para alim, para ulama. Utawa paling ora wong-wong sing nyekeli dawuh para alim, para ulama. Ittabiul ulama fa innahum surujuddunya wa masahibul akhirah. Supaya apa? bener-bener awa edw ini bener oleh ta'abun diparingi selamat dunia selamat ah. Allahumma Allahumma wong dewi niki yu dosa itu kita ini semua camat calon mati kulo yu mati jenengan badai saja sajaknya jenengan rien kulo keri-keri Allahumma orang-orang saya ngamini ini Cek do kepengen nurem, Gitu. Tapi kita kedah siap-siap. Termasuk puasa ini menuntun kita untuk menghadapi kematian yang berat. Kematian sing abot. Coba nih menungso sing paling abot. Ini kematian sakaratul maut. Mula insya Allah. Kelawan siamu Ramadan. Kelawan tarawih. Sholat jamaah bayar zakat nyuwun dateng Allah so awa dewi nek dipundut gawa iman gawa Islam gawa husnul khotimah diparingi kene kene ora dadi bom bunuh ngeri nih awak kok di bom bu kena peso wae lorong nggih dipukul saja sakit leres di jiwet loroh, ini kok malah ngebom. Masya Allah. Naudhu billah, thumma. Naudhu ibu-ibu, putra-putra kabeh, monggo. Okay. Angga yeah. ini tolabul ilmi oleh ngaji, oleh sekolah, oleh seserabungan, karo konco, karo sedulur, sehingga hati-hati. Sebab niki zaman akhir, Okeh orang yang menyesatkan orang lain atau dia sesat sendiri mengatasnamakan agama yang lebih ngeri mengatasnamakan Islam contohnya Niki Wau wow. kayak aku Na Nah wau Gavatar gitu Ahmad Musotek Al Edani Wal Kentiri cerai candra kendil lah orang nunyiku eh gue berarti mengatasnamakan Islam. Naudzubillah itu, itu sudah kharij anil Islam, sudah keluar dari Islam sebab sudah lepas dari empat ajaran pokok Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma wal qiyas. Para rawuh ingkang muki Mugi-mugi estu kita dipun paringi sempurna siamipun. Dipun paringi sempurna trawehipun kecobaan sing udur, ya, yeah. bu, niki sing ora udur, ojo sampai ora traweh. Allahumma, senajan ora traweh niku ora dosa tapi nek ora traweh, ya ole. ora oleh ganjaran, senajan ora dosa niku traweh. Jenengan ninggal ke traweh sewengi, niki dalu, jenengan boten traweh, ora doso tapi eng dalam ganjaran traweh sewengi niku jenengan tambeli ngibadah solat sunat setahun orang ketambelan mbak bu okay. jenengan orang traweh, orang dosa tapi wen tetapi ini ganjaran sewengi traweh niku hilang bong ora, orang Mange ditambeli, ditambeli itu di diganti dengan sholat sunat setahun di luar ramadan itu pahalanya tidak akan cukup untuk menambeli pahala trawes satu malam yang ditinggal ini siam mas jenengan batal ke poso ini kunek orang naudur haram okay. terutama kok oleh Mbak ke suami istri util-util tekan utol-utol. Ud... Ini aku berat nih. Haram. Oke. Senajan Garwane, haram. Orang kenal. Poso Makanya kok kebablasan pak. Ini sing kakung wajib kafaro. Kafaro ini ku sia musahro ini, mutatabi ini pak. Poso orang ulang berturut-turut. Nek oleh bulan kok batal, kutu baleni kok awal, gue beriato nih, gue niki nek sampai kebah. mulus dengan saya nawa nanya. awan nawa nojok kumpul. nawa-nawa, lah. Nek bengi bareng. nawa lakum, nawa syamir nawa ilani saikum, nawa nawa-nawa, nawa-nawa, nek dalu tapi nek siang Milo kita Batal ke poso sedina, nikusok le nyawar, le nyawar, sedina, enggak betul? Jendengkan batal siame satu hari, itu besok nyarutangnya, ya satu hari. Tapi yang dalem ganjarane, poso sedina Romadors sing jenengan batal noniku ditambeli diganti poso setahun, setahun jenengan poso padahal ketoke ora eh, tahu nggih hmm. ta Ayamul Abyad hari-hari putih 11 12 13 nggo nek wulan apa Muharram niku Tasu'a karo Asura makke nek wulan apa niku Tarwiyah karo Arofa, wis poso terus. Niku ing dalem Ganjarane poso sunat setahun menika gawe nambeli gawe napa? Uh, ganti setunggal poso Ramadan niki ora ketamblan. Senajan Wajibnya rutang, sesuai sing diibatalno, Pak. Oh niku. monggo kita ingkang wis kadung wingi ana sing batal ya wis ojok dibaleni maneh Allahumma Allahumma Amin berat niku jane nggih batalke poso niku pareng Pak nek ana uzur wa in kuntum mardo ala safarin fa min ayamin ukhor koyok kula kok kepengin batalke poso saka magelang mro semarang mumpung batal batalno tapi ing dalem nyarutange abot ping pindho niki wau Okay. Setahun setaun lho Pak. sunat, sunat padahal nek model kaya kula niki ra tau puasa sunat. Ketokne nek njenengan luwih nemen dibanding kulo. Leres? Ya. kita jogo, Allahumma siyami pun lah sing luwih meneh jamaahipun. Nggih, Bu, nggih. sing wis meh-meh niki sing gak ngaji kok wis ngontak ngantuk iki tandane wis meh meh nopo, meh sari. Cuma mau leh buko kakeyan. Jadi keluarga. Gitu betul. Monggo, astu-astu kita mugi-mugi diparingi sehat, diparingi waras, diparingi sempurno. Setuh yoni pun. Arak bodoh muga-muga diparingi kecukupan-kecukupan. Oke. -kecukupan, ula nyuwun arak bodo niki aja sampek ributi are bodo batalke <tuh> batalke pasa ulah luwe-luwe sing sepo-sepo le bodo wis bolak-balik kok nggih mboten bodo wis bolak ganti sing nom-nom aja -nom. sampek ribut bodo batalke apa meneh cedhek pasar ngoten iki wah awan-awan ning -awan pasar iweruh wedang ngoten ngenake pol wong bengi wae Niki dijogo sing teman Insya Allah. Mugi-mugi sing utang sedaya niki sing rawuh sing duwe utang arah bodoh iki iso nyarutang kabeh. Sing diutangi men seneng. Allahumma mengko nek wis lunas utange lebar bodoh oleh hutangan maneh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang dimulyakaken menika dalam rangka nuzulul Quran sing terakhir terakhir matur kula dalu menika mugi-mugi kita pikantuk Lailatul nah niki Masya Allah nggih ah, bab Lailatul Qadar niki banyak perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam ini inna anzalnahu fi lailatil karena Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul mahfud kepada kesama dunia itu pada malam Ramadan tanggal 17. Dari lauhul mafud ke sama idunya. Sama idunya kepada kanjeng Nabi Muhammad itu 23 tahun. Nah, ini inna hufi laylatil qadar. Ramadan ungzila fihil. Ada pendapat tidak, tidak pada malam itu. Tapi malam Ramadan, malam-malam Ramadan. Sehingga tidak diberikan keterangan yang jelas kapan malam Lailatul Qadar itu tapi yang jelas Lailatul Qadar itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Agar apa? Agar setiap malam, setiap hari kita memohon kepada Allah berupaya mendapatkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal-amal bagus, amal-amal salih sodako, zikir wirid, membaca Al-Quran. Yang ini kemudian kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu akan di apa? Khairun lebih bagus beribadah seribu tahun. Khairun min alfi syahr seribu. Wah, pinter tahun nih bu, bu, Seribu bulan kok seribu tahun. Seribu bulan. Sebuah bulan niku podokaro sami sama dengan kurang lebih 82 tahun Masya Allah Mbah Yuswani pintu Mbah Pitukan salwa, cek kurang niku gimana Niki khairun min alfisahar jenengan ngibadah pas oleh Lailatul Qadar niku pahalane podokaro ngibadah wolong puluh tahun Allahumma mila niki yang ketiga pendapat para ulama menikah Lailatul Qadar kemungkinan besarnya itu pada al asrul awahir sepuluh hari terakhir pada malam-malam ganjil yaitu 21 23 25 27, 29. Maka marilah kita tinggal berapa hari ini kita jungkung, eh, apa jungkung iyo. Bersungguh, sungguh mencari mendapatkan Lailatul Kalaupun pada malam hari itu tidak terjadi Lailatul Qadar kita sudah jungkung, sudah bersungguh-sungguh tidak ada jeleknya tidak ada ruginya karena tetap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat dan berkahnya. Allah berikan panjang umur kepada kita semua yang bermanfaat, diberi kesehatan yang baik, diberi rizki yang cukup, yang halal dan berkah. لهذه النية ولكل نية صالحة ولكمال تعبدنا وتقربنا إلى الله خصوصا في هذه الشهر شهر رمضان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Syurabal ladina anam ta'alayhim wa idil mawduba alayhim wa, wa labdallin Rabbik firli wali wali daya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdayu wa fi wa yukafi fi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu wa gama yang bagi li jalali wa jikal karimi wa adimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uglik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاظهار واصحاب الاحيار عدد نعم الله وافضاله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند كدر وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم في لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا الله أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله Allahumma kawi imanana wa kawi islamana wa kawi tauhidana wa kawi ta'abudana ta wa taqarubana ilaika ya Allah. Allahumma kamil salatana wa jama'atana wa kamil siyamana wa tarawihana wa autarana wa kamil ya Allah tadarusana wa ta'limana wa ta'alumana wa kamil zakatana wa taqabal minna kullaha birahmatika wa bifadlika ya Allah ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا اللهم الصحة اللهم الصحة، والعافية والقوة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina Allah marzuqna ya Allah rizqan tayyiban halalan wasian kathiran kafafa mubarakam fi Allah marzuqna hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba anbiya'ika wa rusulika wa ulama'ika wa shu'ada'ika wa ibadika as-solihin wa hubbal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Allahummarzuqnal ikhlas wal istiqamah was salamah ya Allah wa sa'adah والحياة الطيبة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك وبفضلك يا الله اللهم ربنا ربنا يا إلهنا يا الله بارك لنا في الموت وفي ما بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Inna ka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa wa baraka sallam.